memang dari kecil saya orang yang suka kepada keruhanian, kebatinan. Saya memang minat urusan-urusan kebatinan ini saya suka. Waktu saya jadi Buddhis, saya khidmat dalam tempat Buddhis temple. Waktu itulah macam-macam kita belajar, dekati sami-sami wirid-wiridnya, belajar apa dharmanya, apa karmanya, sukahnya, dukkanya. Dan saya banyak khidmat di dalam tempat ibadatnya. Waktu itu tahlul selalu, botak selalu. Ya. Ihram kadang-kadang. Lama-lama kita rasa kita muda sedang mencari banyak pantang larangnya. Kalau kita ikut agama Gautama betul-betul, bukan dia haramkan, tapi dia mendisiplinkan pengikutnya dengan makanan hanya sayur-sayuran. No killing. Ikan pun tak boleh makan. Kalau masa ikan, you kena bunuh ikan dulu. Bukan. Takkan you makan ikan hidup-hidup. Bukan. Sayur bukan semua sayur boleh makan. Ada sayur yang halal, ada sayur haram. Sayur mana yang tak boleh makan? Contohnya, kita sini panggil apa? Tauge kan? Tauge. Bean sprout. Ya? Cambah. Tauge. Tauge. Kerana orang mau makan tauge, dia kena cabut dari akar. You sudah bunuh ya tanaman itu. Kalau mau juga, potong saja. Supaya tidak cabut sampai akar-akarnya. Apa yang membunuh, tak boleh. Lama-lama saya rasa ada kekurangan. Kita mencari, kan? Kita hijrah ke agama Nasrani. Agama Nasrani ini, dia pula luar biasa. Sana banyak tak boleh. Sini hampir semua boleh. Asal percaya sama Isa, semua boleh. He's your savior. Jadi mudah, kita orang muda memang senang dengan boleh. Ini boleh, itu boleh. Tapi cantik. Kerana dalam agama Nasrani lebih banyak cerita mahabbah, love. Yeah, the power of love. Kita memang suka benda-benda yang love-love ini semua. Ya. Walaupun love is blind, orang kata. Ya. Tertarik saya. Dan saya juga berkhidmat di dalam gereja. Itu tempat saya suka berkhidmat. Karena tenang jiwa kita. Tempat ibadat ini tenang. Ya. Bila saya rasa agama ini begitu betul, baik kasih sayang, inilah yang saya akan bawa kepada kawan-kawan saya yang lain. Supaya mereka juga ikut. Maka untuk berdakwah, saya kena mendalami agama ini. Waktu saya mendalami di Pulau Pinang, di negeri saya, waktu tempat yang saya memeluk agama Islam juga, timbul keraguan tentang konsep Trinity saja. One plus one plus one is one. Itu mengganggu pemikiran saya. How can one plus one plus one equal one? Karena dia ada konsep Trinity, the Holy Son, the Holy Father, the Holy Son, and the Holy Spirit. Kita baca dalam Injil, ada juga ayat-ayat mencerita Isa, Jesus, Son of Mary. Tapi nanti jumpa, ada orang kata, Jesus is God, my Lord, and Son of God. Ini mengganggu pemikiran saya. Konsep akidah dia mengganggu saya. Saya tanya sama padri,
dia tidak bisa meyakinkan saya, susah saya nak berdakwah nanti. Dia kata, my son, be patient, let the Holy Spirit come to you. Dia ada kepercayaan, tunggu Ruhul Kudus datang. Saya pun tunggu. Tak datang-datang juga. Bukan. Allah Maha Kuasa, karena jiwa saya mau cari kebenaran. Saya mau cari yang hak. Saya nak mendekati Tuhan. Tak tahu mana Tuhan sekarang. Akhirnya kita membaca juga. Mengkaji juga sendiri. Susah ya. Masih banyak keraguan. Barulah Allah buka minda saya. Mau cari apa itu Islam. Nak tahu. Tapi mau baca Quran orang tak kasih. Itu tahun 60-an. Mau kasih Quran. Oh tak boleh. Ini najis. Ini kotor ini. Semua kotor. Yang bersih dia saja. Tapi duit saya dia pegang. Itu tak kotor. Saya membaca kitab sejarah Sayyidina Umar. Itu saja. Bagaimana Umar benci kepada Nabi, mau bunuh Nabi, dapat hidayah berubah jadi khalifah Rasul yang kedua. Tertarik saya masuk Islam. Apakah waktu saya masuk Islam saya benar-benar paham? Tidak, tapi saya mau cuba. Kalau Quran ini boleh ubah manusia nama Umar, tentu Quran ini hebat. Benar. Bila saya memeluk agama Islam dengan izin Allah, Allah takdirkan saya ada guru, dua guru daripada Indonesia, dari Aceh. Ya. Tapi sudah meninggal. Ada lagi satu guru yang masih hidup, namanya Ustaz Zainal Abidin Zamzam, macam bapak angkat saya. Asalnya keturunan dari Banjarmasin. Ya. Dan guru saya yang Islamkan saya pula daripada India, Imam Masjid Pakistan, Maulana Yaqub Al-Ansari. Alhamdulillah, banyak kebetulan saya dapat bimbingan daripada orang guru-guru yang baik-baik. Barulah tahun 72 saya hijrah ke Madinah. Atas recommendation dua kawan saya, orang Jerman yang memeluk Islam 2 tahun lebih awal dari saya. Datang ke Pulau Pinang, kami bertemu, dia ajak saya ke Madinah. Itulah yang saya ambil tindakan, berangkat daripada Pulau Pinang naik kapal laut 2 minggu sampai Jeddah tahun 72. Itu kapal yang terakhir bawa jemaah haji. Lepas itu sudah tak pakai kapal laut, semua kapal terbang. Alhamdulillah waktu itu Syekh bin Baz jadi rais jamiah. Waktu itu Syekh bin Baz ada suatu konsep. Demi ilmu tidak ada had umur. Satu kelas bersama saya ada orang yang sudah ada 6 cucu, sudah atuk. Dia tak had umur, asal mau cari ilmu, faddal. Itu zaman keemasan. Nah, itulah sejarah saya belajar di Madinah. Ya. Alhamdulillah lepas itu saya ke Syria di Jami'at Damaskus 2 tahun. Lepas itu saya pergi Perancis jadi penasihat kepada Lajiin Kambodiyin yang ada di France, di Paris. Balik tanah air bersama Perkim, Pertubuhan Kebajikan Islam yang diasaskan oleh Perdana Menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Khusus untuk mendekati orang-orang Cina.
Lepas itu 84 saya dipinjam di Hong Kong. Kemudian saya pulang. Saya ditugaskan rantau Southeast Asia Pacific. Waktu itu banyak berjalan. Indonesia, Taiwan, Hong Kong, China, Jepun, Korea, Fiji, Tonga, Australia. Lepas itu baru ke Timur Tengah, pergi Eropa. Itulah di antara sejarah ringkas saya. Jadi mudah-mudahan kita doakanlah supaya Allah tetapkan iman kita dan Allah bagi hidayat kepada keluarga saya yang masih belum Islam. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita, maafkan segala kesalahan, kelalaian kita. Jangan lupa, saudara muslimi muslimat, jangan lupa siapa yang pakai motorbike, helm. Ya, mudah-mudahan ya, kita semua berdisiplin. Ya, senang hati kita, senang hati kerajaan, senang hati keluarga. Ya, kalau jatuh insyaAllah pecah helmet, kepala selamat. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Wabillahi taufiqi wa akhir da'wana walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.